kali ini setelah sudah berangkat terlihat cukup kelelahan nampaknya, tapi tidak menutup kemungkinan ingin mengejar ketertinggalan setelah dua satu cukup jauh ketinggalan di babak yang kedua 21-17 dan di babak yang ketiga 25-19. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya anak-anak Tunas Bangka. Yang pertama tentunya setelah perpindahan tempat anak-anak kalau Alfalah ada di sebelah utara atau di sebelah kiri kami di tangan anak-anak Tunas Bangka dari sebelah selatan di sebelah yang pertama sudah dilakukan atas sedikit-sedikit sampai saja di pasang anak-anak pertama wah sampai ke dalam air terbuka di ujung bola liar dan bola tadi tidak bisa dimanfaatkan satu yang pertama 1-0 untuk Tunas Bangka. Kali ini yang kedua, lihat lagi. Tidak bisa melapis jaring, tutup pinggang, tidak kosong di depan, akhirnya tutup cepat di dalam udara, menjelaskan lawannya kali ini, akhirnya tidak memberikan kesempatan sedikit pun, akhirnya bola jatuh di lapangan, tidak kosong, 1-3. Ini si main tuh. Akhirnya dua empat mundur ke belakang nomor punggung 6 kali ini akan melakukan sesi yang pertama setelah perpindahan bola 2-4 kedudukan terpaut 2-4 saja sudah saudara kali ini babak yang cukup menentukan untuk anak Palpal datar ke belakang diterima dengan tenang kembali bola liat dapat dimenuh tiga dengan saudara ternyata bola itu di antara kedua pemain dari anak-anak Tunas Bangka akhirnya 3-4 terpaut 1 angka saja. Konsentrasi cukup yang kedua kali ini angkat jauh tidak begitu ini dapat diantisipasi tapi namun kurang sempurna akhirnya pas yang masuk tapi langkah pemain belakang dari Palang hanya pindah poin 5-3 dan untuk melengkapi lagi nanti pertandingan kali ini dilakukan kami Bung PT Sukriadi. Ya, terima kasih Bung yang baik set yang keempat baru kali ini dari SM Tunas Bangka masih tancap gas dengan mendahului atau mendekat poin demi poin banyak kali yang harus berdekat jadi atau dari apa silakan diberikan kesempatan kecil kecil untuk menyemakan kedudukan tertutup kembali ke lapangan. Sementara dikuasai sepenuhnya untuk Tunas Bangka. Kembali 8-3 kick out pertama set yang keempat tentunya. Ya, untuk hari esok hari Kamis karena hari Kamis sudah ada bukan tapi jadwal ya sudah tentu ada jadwal pengajian di BKR. Jadi hari Kamis pertandingan bola voli tidak diselenggarakan, tapi akan kita hari Jumat ya Jumat semifinal dan Sabtu tentunya di grand final. Nanti karena di Sabtu di grand final sore dan nanti di hari Minggu. Jangan lupa hari Minggu ada bola voli All Star. Ya, kita bahkan hari Minggu All Star. Jadi pemain-pemain terbaik dan terbagus di turnamen ada kaca kami akan tampilkan di hari Minggu.
untuk merebutkan kambing guling. Ya, merebutkan kambing guling. Jadi tihangnya tahu ya sih. Baik di
Kita melewati perusahaan di depan berikut pokok kali ini dari
Ini dari Tidak.